pecinta bonsai Kokonagi Channel. Video kali ini saya akan menanam kaliandra di atas batu di pot relief twin rocks atau batu kembar hasil karya Bung Boim Dasanto. Sebelumnya saya sudah menanam lam toro pada salah satu batunya. Bagaimana prosesnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Untuk menghindari kerusakan akar-akar yang akan kita lilit di atas batu, saya menggunakan tali rafia. Atau teman-teman yang lain bisa menggunakan bahan-bahan lain, semisalnya plastik es, untuk membungkus akar-akarnya biar selamat ya, tidak rusak. Selanjutnya kita ikat dengan tidak terlalu kuat akarnya biar tidak bergerak dan berubah posisi. Selanjutnya kita beri media. Saya menggunakan kokopit untuk membungkus perakaran dan yang terikat di batu ini. Teman-teman juga bisa menggunakan moss ataupun bisa juga menggunakan pasir ya. Tapi lebih dianjurkan moss atau kokopit
ya, untuk membungkus perakaran yang kita lilit di atas batu karang ini. Selanjutnya kita bungkus batu yang sudah kita bungkus dengan kokopit menggunakan jaring untuk menghindari kokopitnya jatuh atau terlepas.